السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يطلله فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله احبتي في الله اخواني واخواتي في الدين Ma'asyar muslimin wal-Muslimat Para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Pagi ini kembali kita bisa diberikan Allah Bisa dimudah, bisa hadir dan dimudahkan Allah Subhanahu SWT Di rumahnya yang mulia ini Duduk dalam majlis yang mulia setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Jumlah khas fi syarhi kitab Tauhid Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ilmu Yang bermanfaat Membuahkan hasil Di dalam kehidupan kita Salat dan salam Untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, keturunannya dan seluruh para sahabat yang telah berjuang dimanapun berada, e, dan kepada siapapun yang meniti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita doakan pula orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita. Ibu bapa kita yang telah membesarkan kita dan mendidik kita. Yang telah menyayangi kita, kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah berikan ampunan kepada mereka dan Allah berikan kemuliaan di sisi-Nya. Dan kepada para guru kita, kepada para masyayikh, para ustaz, para abuya, para kiai yang telah mengajarkan kita ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga mereka dan Allah jadikan uh, seluruh kebaikan yang telah mereka ajarkan dalam timbangan hasanat mereka di hari kiamat kelak. Qofillah. <coughs> Masih dalam pembahasan bab yang ke-27 halaman 221. Ya bab Babu Majaa'a fin Nusrah, bab yang datang menerangkan tentang an-nusrah. Pagi kemarin sudah kita jelaskan tentang an Yaitu mengobati sihir dengan sihir an ada dua ya. Mengobati sihir dengan sihir Dan mengobati sihir dengan ruqyah ya. Maka di dalam hadis yang sudah kita bahas pada pagi kemarin Dari Jabir di mana Nabi SAW ditanya tentang an ya. Tentang An-Nusra Fakala Nabi menjawab Hiya min amalis syaitan dan itu adalah perbuatan syaitan Jadi ketika ada orang yang kena guna guna atau kena santet ataupun kena sihir, kena apapun namanya yang e, merupakan bagian daripada e, perbuatan sihir, maka kata e, Nabi saw. Ketika ingin mengobatinya, maka tidak boleh untuk mengobati tersebut dengan cara sihir pula. Maka inilah. Makna daripada hadis yang sudah kita bahas pada pagi kemarin Kita lanjut pagi ini halaman 223 ya Halaman 223 silakan diikuti di layar monitor uh, <coughs> Di dalam pembahasan yang kedua ini merupakan asar Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab uh, Tentang dalil yang berkaitan dengan An-Nusrah Ya yeah di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan sebuah asar dari Sa'id Ibn Musayyib ya, di mana eh, beliau mengatakan wafil Bukhari di dalam Sahih Imam Bukhari ya, an qatada dari qatada kultu li Ibn Musayyib aku berkata kepada Ibn Musayyib qatada berkata kepada Ibn Musayyib rajulun bihi tibbun di mana seseorang terkena sihir ya, atau terkena guna-guna, atau dia memang tidak uh, ada keinginan untuk mendatangi istrinya, tidak ada keinginan hajat kepada istrinya, karena memang laki-laki ini kena terkena sihir, atau terkena santet, ataupun guna-guna. dalam kehidupan rumah tangga ini adalah sering terjadi dalam kehidupan nah ketika <coughs> terdapat laki-laki seperti ini maka berkatalah kata ada kepada Sayyid bin Musayyib ayu 'anhu aw yunashar uh, bolehkah untuk dilepaskan atau diobati ya penyakit yang diderita <coughs> yang diderita oleh laki-laki itu Nah, ini kan proses sama orang yang terkena sihir, terkena guna-guna, maka bolehkah kata-kata ada untuk dilepaskan atau diobati guna-guna yang menimpa dia. Nah, kala maka Said Ibn Sayyib uh, mengatakan, Ibn Sayyib mengatakan, la bak tidak mengapa kata beliau untuk diobati. Innama yuridu nabihil islah Karena yang diinginkan adalah ya, kebaikan. Fa amma ma yanfa'u fa lam yunha anhu. Adapun pengobatan an-nusrah, pengobatan sihir dengan cara yang bermanfaat itu tidak dilarang. Ini pendapat Ibnu Al-Musayyib. Nah. Wa ruwi an al-Hasan annahu qala. Dari Hasan diriwayatkan dia berkata la yahullu as-sihra illa as-sahir. tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. Nah, artinya dalam dua perkataan di sini terdapat ada dua kecenderungan. Ibnu Musayyib mengatakan bahwa kalau orang terkena sihir, terkena guna-guna dengan eh, diobati dengan cara syar'i, maka ini dibolehkan. Dari mana kita tahu? Dari perkataan fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun perkataan Hasan, Qala la ya'hullu sihr illa sahir. Berkata, Tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. Nah, Qala al-Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim berkata, An-Nusrah, sedangkan Nusrah, Adapun Nusrah itu apa? Hallu sihri anil mashuri wahiyanau'an. Ini lebih dirinci oleh Imam Ibnul tentang hukum Nusrah tentang hukum mengobati sihir dengan sihir. Kata beliau, mengobati sihir ya, itu terbagi kepada dua. Cara mengobati sihir terbagi kepada dua cara. Yang pertama kata beliau, halun bisihri mitli. Mengobati sihir dengan sihir. Ini yang pertama. Kan? min amal syaitan. Inilah perbuatan syaitan. Ya. Wa yuhmal qawlul hasan dan dari perkataan pertama inilah atau bentuk pertama inilah ya yang dipahami perkataan Hasan tadi ya yang kedua fa yataqarrabu syaitan yang mengobati dan yang diobati ya mendekat kepada syaitan meminta tolong kepada syaitan bima yuhibbu fayabtilu amalahu anil masur dengan apa yang dia inginkan kemudian Uh, membatalkan perbuatan dari yang di uh, yang diobati. Artinya bahwa yang pertama ini bahwa mengobati sihir dengan sihir itu adalah yang dilarang kata Imam Nukaim. Nah, wathani. Adapun cara yang kedua mengobati sihir anusratu birruqiyati wa ta'awudhati adwiyati wa al-mubaha adapun mengobati sihir dengan ruqyah dengan membacakan ta'awuzat ya meminta perlindungan kepada Allah wal adwiati dan obat-obatan ya dan da doa-doa yaitu dibolehkan fa dzajiz jadi dari kafilah dari perkataan Ibnu Musayyib ini kita pahami jenis daripada yang kedua ya bahwa meruqyah Mengobati uh, orang yang terkena sihir dengan ruqyah dibolehkan di dalam hukum Islam. Adapun perkataan hasan, kita pahami perkataan yang pertama dari Imam Nuqayyim yaitu: "Mengobati sihir dengan sihir ini yang, dila, yang dilarang." Nah, ikhwafillah uh, berkata Syekh Saleh Al-Fauzan tentang uh, asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Siapa itu Qatada ikhwah Qatada Ibn Di'ama As-Sadusi al Al-Basri Thiqatun ya, Min Ahfadhi At-Tabi'in Bila itu adalah ibnu Di'ama As-Sadusi Dari Basrah Dan Al-Thiqah Dia adalah seorang yang dipercaya Min Ahfadhi At-Tabi'in Termasuk para Tabi'in Yang paling hafiz Ya Mata Sana bid'ah asrata meninggal pada tahun lebih kurang 110 ya hijrah bihi tibbun maknanya adalah bi kasri ta sihrun kunu anhu bi tib tafaulan ini uh, dikatakan tib sebetulnya dia terkena sihir tapi dengan uh, meyakini Allah akan menyembuhkan maka disebut dengan tib yu'akhad ay bi fathil wa bahwa dia tertahan ya tidak bisa untuk me, uh, menggaul istrinya ya, tidak ada ini adalah orang-orang yang secara normal orang sehat orang normal kehidupan-kehidupan -hidupan rumah tangga ya biasa ya. ada hajat kepada keluarganya dan uh, tetapi orang yang terkena hal yang seperti tadi terkena sihir terkena santet ataupun terkena guna-guna dan sebagainya, apapun namanya, maka seseorang tidak akan ada uh, keinginan untuk mendatangi keluarganya. Tidak ada keinginan. Bahkan subhanallah hidupnya selalu dirundung dengan masalah. Ya. Terkadang istri yang uh, benci kepada suami ataupun sebaliknya dan uh, komunikasi tidak berjalan dengan harmonis, kehidupan rumah tangga panas ya. Dan selalu saja perkara kecil menjadi perkara besar, dan selalu timbul masalah-masalah yang sulit. Hati-hati dengan keluarga yang yang seperti ini sehingga syaratnya untuk bisa kita kembali kepada kebaikan adalah kita sama-sama berlindung kepada Allah, kita setiap pagi meminta kepada Allah penjagaan, perlindungan. Begitupun setiap sore, jangan lupa dengan zikir-zikir kita dan doa-doa kita sehingga Allah Azza wa Jalla jaga kita dari sihir, jaga kita dari orang-orang yang memiliki hasad dan orang-orang yang tidak menyukai keluarga kita. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Nah, labak sabihi, ini perkataan daripada Ibn Musayyib. Labak sabihi artinya, ibi mu'alajati, tidak mengapa kalau mengobati penyakit tersebut, biumurin mubahatin dengan perkara yang mubah. Apa perkara mubah yang yang boleh kita lakukan untuk mengobati itu dengan ruqyah? Ya, dengan uh, mengonsumsi obat-obat ya. Uh, yang dibolehkan. Lam <todak> yurid biha illa al-maslahah, lam yurid biha illa al-maslahah wa daf' diinginkan kecuali kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ya. La yahlu as Tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. ay la yaqdir ala halli illa man ya'rif ya as-sihra biasanya kata ini perkataan uh, Hasan ya biasanya sihir tidaklah bisa diobati oleh kecuali tukang sihir nah, ini adalah perkataan Hasan yang menunjukkan bahwa yang dilarang ya, bahwa yang perkataan yang yang dilarang atau perbuatan yang mencerminkan dari perbuatan perbuatan syaitan nah, lalu kemudian Syekh al Fauzan menjelaskan al-ma'nal asar ini makna global dari dua asar yang pertama dari Ibn Musayyib yang kedua dari Al Hasan. Anna Ibn Al Musayyib suila an hukm nusrah. Ya, Musayyib ditanya tentang hukum nusrah faafta bi jawazia dan dia memberikan fatwa boleh. Kenapa? Nawlan li al nafu Karena tujuan yang dilakukan untuk mengobati itu adalah untuk apa? Menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan manfaat. Walam yunha amma Dan kalau seperti itu caranya, enggak mengapa. Kalau ada di antara ikhwa yang memang peruk ya, misalnya, ya silakan, ini dibolehkan. Dan kita sekali lagi berhati-hati ya, karena banyak juga perukia-perukia yang berlindung di atas nama ini. Sekali lagi ya, banyak orang yang berlindung di atas nama perukia. Karena secara umum perukia itu diterima di masyarakat dan diterima secara umum di di dalam hukum Islam karena perukia itu boleh. Tapi jangan sampai kita mengenal perukia dengan amalan-amalan yang tidak benar atau bacaan-bacaan yang tidak benar. Perukia nggak ada yang disembunyikan. Jelas ya? Orang perukia itu tidak ada yang disembunyikan dari bacaannya. Ya eh, pasti dia dengarkan bacaannya, Pak. Biasanya dibacain. Dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayat pilihan. Tapi ada orang yang katanya peruk ya, tapi terkadang yang dibacanya itu tersembunyi. Nggak ada orang yang tahu. Ada embel-embel bacaan lain. Ya, ini yang perlu juga kita, kita berhati-hati ya. Dan eh, salah satu orang yang eh, mendapatkan nanti kesempatan untuk dihisap, untuk masuk surga tanpa dihisap, salah satunya adalah layak Tidak minta deh di diruqyah. ya Maka selama kita Uh, tidak butuh diruqyah, tidak perlu minta diruqyah Atau kita sendiri yang meruqyah diri kita dalam artian Kita baca ayat Al-Quranul Karim Kita baca zikir-zikir Dan itu merupakan bagian benteng seorang Muslim ya, Benteng Dengan Al-Quran yang kita baca Dengan zikir yang selalu kita rutinkan Itu adalah penjagaan yang luar biasa terhadap diri kita Nah Perkara yang pertama Al-Imam uh, uh, al uh, Ibn al Musayyib menyebutkan tentang eh, bolehnya eh, pengobatan sihir dengan cara buruknya. Nah, wa maqsuduhu daun mina nusrati la mahdura fi ya wa maqsuduhu. tujuannya ya mina daun mina nusra bentuk jenis daripada pengobatan ini la mahdura fi tidak ada ya masalah keruqa bi asma'illahi wa kalamihi dengan cara meruqyah dengan nama-nama Allah dan kalamnya wa amal hasan adapun perkataan hasan ini riwayat yang kedua fa muqtada man dipahami dari ungkapannya ini dilarang ya dilarang li'annahu la yaqdir ala halis sihir illa man lahu ma'rifatun karena biasanya kata beliau tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali memang ada orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang sihir itu sendiri nah, jelas ya Nah, wahada ala halis sihir bisihrin mithli Perkataan Hasan tadi itu dipahami kenapa dia dilarang? Karena mengobati sihir biasanya dengan dengan sihir. Di sini letak dilarangnya perkataan yang dimaksud oleh Hasan tadi. Ya, wahada mahmulun ala halis sihir bisihrin wa min amal syaitan karena dilarang ya karena dilarang karena sihir merupakan perbuatan syaitan. Di sini jelas ya ada dua sisi hukum eh, ketika Ibn Musaib ditanya boleh karena memang pengobatan dengan cara ruqyah. Hasan menyebutkan dilarang karena memang pengobatannya biasanya yang bisa mengobati itu yang melepaskan sihir memang orang tukang tukang sihir. Naam. Nah, Wa fi tafsil di dalam perincian yang dijelaskan Imam Nukayyim, jama'an bainal qawla ini merupakan gabungan daripada dua perkataan tadi hasiluhu adapun kesimpulannya apa in anna ilaj al mashhur bi mubahatin wa qira'atin wa qiraati qur'anin amrun jaizun jadi pengobatan sihir dengan cara yang syar'i diub, dibacakan al-qur'anul karim dan ini adalah perkara yang mubah dan dibolehkan. Wa ilajahu jahu sihir mithli muharram. Adapun pengobatan sihir dengan cara sihir dilarang. Ya, dila dilarang. Wallahu taala alam. Inilah perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Amma munasabatul atharain lil bab, adapun ketersesuaian dua asar dengan bab yang ke-27 ini, bab ma jaa fi nusra bayanut tafsili fi hukum nusrah ya penjelasan secara rinci tentang hukum nusrah ya nusrah apa tadi pengobatan sihir dengan sihir nah wa bayanul jaizi wal mumnu'i minha bahwa di dalam dua atar ini dijelaskan secara rinci tentang hukum nusrah dan mana yang boleh mana yang dilah yang dilarang nah ila bahwa kehidupan kita memang tidak bisa terhindar dari apa dari hal-hal yang seperti ini. Allah kalau terjadi di tengah-tengah keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, dekat kerabat, misalnya jiran tetangganya, maka kita arahkan yang seperti ini. Pengobatan secara syar'i ya menyelesaikan masalahnya dengan cara syar'i. Jangan kita masuk kepada kepada perkara-perkara yang mahzur dalam Islam. Datang kepada tukang sihir, datang kepada dukun ya dan datang kepada yang disebut orang pintar dan sebagainya. Jangan tertipu dengan orang yang e, berpakaian muslim ya atau dengan berpenampilan yang secara zahir dia adalah muslim, Ustaz. Tapi semua itu perlu kita hati-hati daripada uh, amalannya seperti apa. Kita akan bisa menghukumi sesuatu kalau kita melihat secara zahir, ya, seperti apa dia dan bagaimana, uh, atau secara ucapan kita bisa memahami bagaimana pendapat dia. Ya, kalau seandainya itu adalah seorang uh, dukun, maka hentikan langkahnya, jangan bertanya. apalagi meyakini ucapannya. Karena akibatnya salat kita tidak akan diterima Allah selama 40 hari atau diancam kufur kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati ya jangan sampai kita ya, percaya dengan hal yang seperti ini karena akibatnya fatal ya yang mahal yang kita miliki akidah kita ya keyakinan kita akan akan tidak akan ada nilainya sedikit pun apalagi amal soleh kita ya akan berguguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena praktek seperti ini sangat banyak. Sangat banyak di negeri kita sangat subur. Hal yang seperti ini menjadi hal yang biasa. Bahkan untuk mencari kehidupan melakoni profesi ini banyak. Bahkan kalau dulu hanya Uh, punya uh, gubuk reok kalau sekarang adalah dengan cara sudah main online di dunia maya bukan sekedar lagi dengan dengan ya dunia nyata tapi pun main dengan dunia dunia maya nah, oleh Tirovillas sekali lagi kita berhati-hati uh, bentengi keluarga kita anak kita dan uh, keturunan kita jangan sampai ya terjebak dan terjerumus kepada hal ini kesehatan mahal memang tapi E, ketika ini ditimpa ketika seseorang diuji dengan yang seperti ini maka carilah jalan yang syar'i jangan sampai kita masuk kepada cara yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam demikian pembahasan singkat kita bagi ini insyaallah besok kita masuk pada bab yang ke-28 tentang masih dalam kaitan amal syaitan Dari bab 25 tentang sihir, tentang perdukunan, kemudian kita bab tentang sihir, kemudian yang ke-27 pembahasan tentang anusrah, An dan insya Allah bab yang ke-28 tentang at tayyur yang selalu merasa sial, ya yang selalu merasa, merasa sial. Nah bagaimana Islam memandu, ya maka insya Allah kita akan bahas besok insya Allah dan bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia dan seisinya ini Bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara